Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Selamat sore kawan-kawan BBI sekalian. Perkenalkan, saya Kofifah Syarosyadi atau biasa dipanggil Caca dari Centennial Z akan menemani kawan-kawan BBI selama 1 jam ke depan dalam webinar strategi produksi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek pada hari ini. Dan kita akan membahas tentang pantang rugi untung maksimal. Oke kawan-kawan BBI, seri webinar ini merupakan bagian dari rangkaian program yang mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dengan hashtag Aroma Maluku. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya aturkan kepada Bapak Wikan Sakarinto selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, serta Bapak Saryadi selaku PLT Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada Centennial Z dan komunitas lain untuk dapat menjadi bagian dalam rangkaian webinar ini. Oke, kawan-kawan BBI, webinar ini ditayangkan di kanal YouTube Mitra Studi Kemendikbud. Jangan lupa untuk di-follow, like, subscribe, dan juga komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik serta konten-konten inspiratif dari sesi seri webinar kali ini. Nah, kawan BBI yang berada di seluruh Indonesia, mari kita saksikan bersama nih. Sebelum kita mulai sesi diskusinya, kita tonton sama-sama video sambutan dari Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada acara peluncuran awal Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pendidikan dan ekonomi memainkan peran strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yakni pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup manusia masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan di masa depan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sektor pendidikan dan kebudayaan harus bersinergi dalam sektor ekonomi. Kita perlu menghilangkan sekat-sekat di antara keduanya, sehingga inovasi yang lahir dari lingkungan pendidikan dan kebudayaan dapat memberikan dampak yang lebih besar kepada pembangunan bangsa. Tidak berhenti di situ, kita perlu meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap inovasi yang dilahirkan oleh anak-anak bangsa sebagai upaya kita menguatkan kemandirian dan kedaulatan negeri. Mulai hari ini kita akan memantapkan langkah kita untuk menggapai tujuan dan harapan untuk meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Aroma Maluku. Salah satu program utama dari Gernas BBI adalah pelatihan digital marketing untuk pelajar vokasi dengan pemateri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Asosiasi E-commerce Indonesia, dan komunitas pegiat UMKM yang difokuskan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, dan keahlian dalam menunjang proses onboarding UMKM pendidikan vokasi. Dan sejalan dengan tema yang kami usung, Gernas BBI Aroma Maluku akan mendorong UMKM di Maluku untuk mempromosikan narasi rempah dan kekayaan alam Maluku melalui digital marketing, sehingga potensi skala lokal dapat maju ke panggung global. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Gernas BBI akan menjadi langkah strategis untuk memulihkan ekonomi kita. Indonesia maju dan berkelanjutan adalah visi nasional yang harus kita wujudkan bersama dengan inovasi dan rasa bangga dengan karya-karya anak negeri. Mari bersama mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Aroma Maluku dan bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Oke, tadi adalah sambutan dari Bapak Nadiem Anwar Makarim ya, selaku Menteri Kemendikbudristek. Dan sore kali ini kawan-kawan BBI kita sudah kedatangan 3 narasumber yang luar biasa banget nih. Sebelumnya tapi saya perkenalkan terlebih dahulu 1 persatu narasumber hebat dan inspiratif kita. Yang pertama ada Kak Rachel Octavia dari Invina. Beliau merupakan spesialis komunikasi kreatif dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Yang saat ini beliau juga merupakan CEO dari BF Group, sebuah agensi media dan aktif memberikan edukasi melalui platform digital www.invina.id. Halo, selamat sore Kak Rachel. Selamat sore Caca, dan selamat sore rekan-rekan pembicara yang lain. Kita berjumpa lagi Kak Rachel di sini ya Kak ya. Senang sekali ya Cak bisa ngobrol-ngobrol. Baik, sehat, puji Tuhan, Alhamdulillah.
Oke, siap. Aku coba panggil narasumber yang lainnya, Kak, untuk bisa bergabung nih. Nah, untuk selanjutnya aku coba kenalkan yang kedua ada Kak Fahrizal Alif dari Nasika Paulangganan. Beliau merupakan seorang tenaga ahli di Bappenas dan mendirikan Resto Nasika Paulangganan pada 7 Maret 2020. Halo, Kak Rizal. Selamat sore. Halo, Kak. Di mana posisinya sekarang, Kak? Halo Kak, penting suaranya belum masuk di aku. Iya, di aku juga belum masuk suaranya Kak Rizal. Oke, sambil kita tunggu Kak Rizal untuk bergabung, aku coba panggilkan terlebih yang ketiga nih narasumber kita. Ada Kak Novian Suhardi, sebenarnya ini Bapak Novian Suhardi, tapi kemarin request semuanya dipanggil kakak. Oke, ada Kak Novian Suhardi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan di kantor OJK Provinsi Maluku, telah berkarir selama 12 tahun. Dimulai dari Bank Indonesia, kemudian transisi ke OJK pada tahun 2015, memiliki keahlian di bidang pengawasan bank dan pernah bertugas di bagian edukasi dan perlindungan konsumen di Otoritas Jasa Keuangan. Halo, selamat sore, Kak Novian. Halo, selamat sore, Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga buat kawan-kawan BBI semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kak? Sehat ya? Alhamdulillah, selalu sehat dan semangat kita. Siap, mari kita sama-sama diskusi hari ini. Oke, terima kasih Kak Novian sudah bisa bergabung. Nah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya, berbagi ilmu dan inspirasi kepada kawan-kawan BBI pada sore hari ini. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah kenalan dengan narasumber yang keren banget, langsung aja nih aku mau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita, tapi pertama aku mau masuk ke Kak Rachel dulu. Halo Kak. Oke, Kak Rachel, kakak ini kan sudah lama ya menggeluti bidang-bidang media kreatif dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi komunikasi kreatif sendiri, bagaimana baiknya UMKM menyusun strategi produksi sih, Kak, yang optimal menurut kakak? Iya, yeah, thank you, Ca. Yang namanya creative communication kan kata dasarnya dari komunikasi ya. Dan sekarang ini yang namanya konsumen kita itu udah makin pintar lah. Artinya biasanya apalagi sejak ada COVID ya, mau beli makanan atau mau beli sesuatu yang terkait lebih banyak mungkin kalau yang sisi makanan ya, kita pasti baca ingredients-nya tuh apa aja gitu ya, komposisi bahan-bahannya tuh apa aja. Makanya kalau dari sisi produksi pada akhirnya kita harus menyampaikan kepada publik itu bahan baku yang kita guna aja gitu, supaya nanti customer-nya makin nyata kita. Jadi nggak cuma sisi marketingnya aja, maksudnya nggak cuma narasinya aja bahwa misalnya produk ini bagus, produk ini keren, tapi juga bahannya tuh apa, terus khasiatnya tuh apa kalau makanan atau minuman gitu ya. Terus kalau misalnya baju gitu ya, mungkin ini bisa digunakan atau misalnya ini diproduksi oleh atau lokal produksi gitu ya. Jadi narasi-narasi yang tidak hanya terkait sama sisi marketing tapi juga sisi produksi yang membantu konsumen itu lebih mengenal produk kita. Karena tentunya angle-nya kan beda tuh ya, dari sisi marketing kan lebih jualan, artinya menunjukkan yang sisi-sisi yang paling menarik. Tapi sebetulnya selain daripada itu, sisi produksinya itu selain daripada bahan juga bisa kita narasikan misalnya ini dibuat oleh anak Indonesia ataupun rumahan homemade gitu ya. Bedanya apa sih kalau homemade itu gimana, dipastikan mungkin kayak itu bersih, kebersihannya, higienisnya gitu. Jadi dari sisi produksi itu saya rasa sekarang juga penting banget untuk kita bisa menerapkan creative communications gitu, karena dengan demikian produk kita tuh makin dikenal dan punya nilai emosional gitu. Jadinya oh aku percaya deh gitu, apalagi kalau misalnya ini memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia gitu, atau misalnya ibu-ibu Indonesia atau segala macam. Nah, narasi yang seperti itu kan juga jadi membuat orang lain tuh lebih kenal sama produk kita. Nah, kalau produk kita tuh punya soul, punya jiwa gitu ya, baik dari sisi marketing maupun dari produksinya, nah itu biasanya akan membuat konsumen tuh lebih mudah jatuh hati sama produk kita. Jadi penting banget sih menurut aku, walaupun
belum banyak yang menerapkan, artinya mungkin lebih banyak diterapkannya dari sisi jualannya aja gitu ya. Tapi sekarang kita harus mulai belajar nih, kalau misalnya UMKM yang baru-baru memulai, jadi masih bisa semuanya direncanakan sejak awal gitu. Oke, intinya berarti transparan ya Kak, mengenai apa saja yang digunakan dalam produk tersebut, terus khasiatnya, intinya jangan hanya menggunakan narasi marketing gitu ya Kak Rachel ya? Betul gitu, karena dengan demikian, kan sekarang produk banyak sekali ya yang ada di pasaran kan gitu, jadi ada bedanya antara produk kita sama produk orang gitu. Nah, dengan demikian juga mungkin kita akan membuka diri kepada jaringan-jaringan supplier yang lain gitu, karena mungkin kan gini, misalnya kita punya produk makanan, misalnya produk kita misalnya produk jamu lah ya kita ngomongnya, jamu itu misalnya punya kunyit asem gitu ya, kunyit lah, kunyit dan asem jawa. Nah mungkin kalau dengan demikian nanti kalau kita tahu oh, kalau ada orang juga tahu oh ini kunyit sama asam jawa nih, mungkin supplier kunyit sama asam jawa tuh bisa datang ke kita juga untuk kayak menawarkan produknya, dan akhirnya kita punya pilihan-pilihan gitu, dan kita jadi punya opsi-opsi untuk produksi kita itu bisa lebih efisien dan juga efektif gitu. Oke, siap. Wah, keren nih Kak Rachel nih. Menarik sekali tadi pernyataan dari Kak Rachel. Nanti akan kita bahas terlebih lanjut ya teman-teman. Selanjutnya aku penasaran mau ngobrol dengan narasumber kita yang kedua. Ada Kak Rizal selaku pelaku usaha. Kak Rizal, halo. Halo Rachel, Kak Caca, okay. Sorry. Gimana suaranya? Sudah kedengeran belum? Siap, sudah terdengar jelas Kak. Okay, sorry ya, siap. Tapi koneksinya putus-putus. Kebetulan iya, saya lagi ada gimana di luar. Gimana kabarnya, baik Kak? Iya, alhamdulillah baik. Makasih. Caca gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Oke, Kak, aku mau coba tanya ke Kakak. Iya, mengenai silakan. Pertanyaan kalau tadi Kak Rachel kan dari sisi komunikasi kreatif ya. Kalau dari Kak Rizal ini kan sebagai pelaku usaha. Nah, si kapal langganan ini saat didirikan, strategi produksi apa sih yang diterapkan sehingga bisa berkelanjutan sampai saat ini, Kak? Iya, sebagian besar tadi dari Kak Rachel udah lumayan apa ya? Ya benar, sebagian besar itu sangat-sangat setuju saya. Karena memang di sisi marketing sekarang itu kita dari awal tuh udah harus ada yang namanya story ya, atau cerita yang di mana konsumen itu atau calon klien atau calon konsumen kita itu kita ajak untuk ikut peran serta dalam story atau produk kita gitu. Seperti saya lakukan di Nasi Kapau Langganan ini dengan teman-teman partner saya itu, kebetulan salah satunya adalah Kemal Mukhtar. Kita udah sepakat sebelum kita buka itu kita udah bikin story-nya kalau dari hamin seminggu gitu misalnya. 7 hari lagi akan dibuka ini. Bahkan sebelum itu pun kita dari mulai penentuan desain interior pun kita ikut sertakan para netizen. Jadi kita udah punya Instagramnya, kita bikin story. Kira-kira apa yang terbaik ya untuk misalnya, ya jadi netizen itu ikut apa ya, teman-teman itu ikut menentukan lah. Dan mereka akhirnya merasa, wah ini saya juga ikut berperan serta loh dulu waktu awal Nasi Kapau Langganan ini dibangun gitu. Walaupun kita belum tentu kita tahu dia akan setiap hari atau datang makan di Nasi Kapau Langganan. Tapi dari awal tuh kita udah bikin story. Begitu juga setiap kita mau launching produk, kita bikin story. Insya Allah saya dalam bulan ini ada mau launching produk sate Padang. Nah kebetulan saya juga sekarang lagi survei ke Padang untuk langsung mengecek atau apa namanya survei lah, studi banding kepada sate Padang yang ada di Padang ini gitu. Jadi dan ini kita bikin story-nya. Kita bikin story-nya, jadi buat teman-teman yang punya usaha itu jangan takut atau harus pede menceritakan produknya gitu. Jadi sekarang udah musimnya orang itu atau owner itu terjun langsung bicara tentang produknya gitu. Nah jadi jangan takut untuk ya tadi yang Kak Rachel bilang, untuk transparan, untuk cerita apa adanya gitu. Karena ikatan emosional dengan konsumen ini sekarang sangat-sangat diutamakan gitu. Apalagi selama pandemi ini kan kita tahu banyak para teman-teman bisnis UMKM di Indonesia ini yang bermunculan. Jadi menurut saya, saran saya, story atau ikatan emosional dengan konsumen itu sangat-sangat penting gitu. Ya tentunya ada penentuan harga, ada packaging yang baik, ada kualitas rasa atau produk yang dijaga. Dan yang terakhir yang gak kalah pentingnya adalah review.
di mana kita memancing untuk teman-teman atau para konsumen itu mereview produk kita gitu. Yang insya Allah sih kalau kita yakin dengan produk kita, dengan kualitas kita, insya Allah sih bagus. Bahkan kalau ada kritik atau apapun, justru itu menjadi masukan. Dan itu sangat sangat berarti bagi kita kalau ada kritik atau ada kelemahan di kita yang dikasih tahu, justru malah itulah nilai plusnya kalau ada review gitu. Nah, gitu Caca. Oke, wah luar biasa nih. Tadi kalau tidak salah sempat disinggung terkait kalau misalnya netizen ini juga harus ikut terlibat ya Kak dalam pendirian Nasi Kapau kemarin. Makanya sampai saat ini masih sustain aja nih Nasi Kapau nih. Oke, thank you banget nih menariknya Kak. Intinya membangun ikatan emosional ya dengan konsumen, dan ini sangat penting untuk teman-teman yang baru pertama kali merintis usahanya, apalagi untuk bisa tetap mempertahankan eksistensinya di netizen-netizen yang saat ini gitu ya Kak ya. Yang tentu ini jumlahnya tidak kalah banyak kan. Pasti kan dari netizen-netizen itu kan ya akan muncul video viral atau foto-foto yang bagus. Betul. Gitu. Jadi media promosi itu sekarang sebenarnya tidak terlalu mahal. Karena marketing itu ada di mereka. Makin banyak mereka mereview kita, makin banyak lagi kan marketing cost yang kita kurangi untuk kita keluarkan daripada kita harus bayar, mohon maaf, iklan billboard atau cetak segala macam di media sosial atau apa sponsor. Dan lebih tapi cepat ya kan algoritmanya kan lebih, juga. Dan lebih cepat kan dari satu orang dilihat followernya, dilihat lagi oleh followernya lagi, ya, di repost. Itu kan termasuk media marketing yang sangat murah lah, bisa dibilang cepat gitu. Oke, siap. Ya, mungkin segitu dulu Caca dari saya. Siap. Luar biasa, terima kasih ilmu yang sangat bermanfaatnya Kak Rizal. Nah selanjutnya saya mau coba masuk lagi untuk narasumber kita yang ketiga nih. Ada Kak Novian dari Otoritas Jasa Keuangan. Halo Kak. Apa halo sudah Caca. Oke, halo. Halo, selamat sore. Nah Kak Novian, karena kakak dari OJK nih, aku sendiri penasaran apa aja sih jenis-jenis akses permodalan dan pembiayaan dari lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK ini Kak. Mungkin bisa di-sharing kepada teman-teman UMKM tentunya. Baik, terima kasih Caca dan kawan-kawan BBI semua di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah mendengar paparan dari Kak Rachel ataupun Kak Rizal berkenan dengan bagaimana strategi pemasaran yang baik dan kemudian bagaimana cara produksi agar lebih maksimal dalam konteks pemasaran dan sebagainya. Nah tentu ketika kemudian terjadi penguatan dalam hal tersebut sehingga kemudian usahanya berkembang, maka pelaku usaha dalam hal ini UMKM tentu membutuhkan modal sehingga nanti usahanya akan bisa lebih berkembang. Nah kita ingin sampaikan juga nih kepada kawan BBI yang ada di seluruh Indonesia bahwa kita dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah otoritas yang kita itu nanti mengatur dan mengawasi industri keuangan yang ada di Indonesia. Nah, kalau pertanyaan dari Caca tadi adalah seperti apa akses permodalan yang diawasi oleh OJK, maka kita mengawasi tiga besar dari sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia, yaitu perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal. Nah, dari sisi perbankan sendiri, tentu yang sudah sangat akrab dengan kita untuk mengakses permodalan dari pelaku usaha adalah dengan mengakses kredit yang ada di perbankan. Nah, kalau untuk usaha-usaha kecil, nanti bisa mengakses seperti halnya contoh kredit usaha rakyat atau KUR. Atau juga saat ini OJK bersama dengan tim percepatan akses keuangan daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, itu punya sebuah pola kemitraan yang mana kita melahirkan sebuah inisiasi produk yang bernama kredit pembiayaan melawan rentenir. Nah ini penting untuk diketahui agar nanti bisa membantu terutama sektor usaha kecil, mikro. Nah kemudian itu dari sisi perbankan ya Kak Caca ya. Nah kemudian kawan-kawan BBI juga masih tahu bahwa di industri keuangan non-bank kita juga mengatur dan mengawasi produk-produk yang terkait dengan akses permodalan yang bisa dimanfaatkan. Ya antara lain kalau di pegadaian ataupun di Permodalan Nasional Madani atau PNM, itu mereka memiliki ini namanya pembiayaan ultramikro atau UMI yang nanti bisa diakses oleh pelaku-pelaku usaha kecil. Nah, kemudian juga ada yang sekarang sedang viral nih, yang juga sedang diawasi juga oleh OJK, yaitu fintech peer-to-peer lending atau yang lebih dikenal dengan pinjol, pinjaman online. Nah, ini juga diawasi oleh OJK. Per tanggal 5 November yang lalu, OJK sudah mengeluarkan rilis berisi 104 perusahaan pinjaman online yang terdaftar dan berizin dari OJK yang itu nanti bisa dimanfaatkan juga oleh para pelaku usaha untuk mengakses permodalan. Nah, selain dari perbankan dan non-bank yang tadi saya sampaikan, para pelaku usaha juga bisa memanfaatkan saat ini kita juga mengatur sebuah
produk atau sebuah inovasi program yang nanti bisa juga diakses oleh para pelaku usaha di pasar modal, yaitu bernama Securities Crowdfunding atau SCF. Nah, ini nanti juga bisa digunakan oleh para pelaku usaha mengakses agar lebih memperkuat permodalan untuk meningkatkan produksi dari usahanya sendiri. Nah, itu yang beberapa hal yang bisa diketahui oleh kawan-kawan BBI semua. Dan tentunya kita dari OJK, ini saya disclaimer dulu bahwa kita adalah lembaga negara yang mengatur dan mengawasi industri keuangan. Jadi nanti akses permodalannya jangan ke kita. Kita tidak memberikan akses permodalan, tapi kita mengatur sebagaimana seefektif mungkin untuk industri-industri keuangan yang kita awasi, sehingga produk-produk yang mereka gunakan itu bisa memberikan efek yang lebih baik dan juga kita memberikan perlindungan. Dan ketika kemudian para pelaku usaha mengakses permodalan kepada lembaga-lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK, maka otomatis kita punya fungsi juga, yaitu perlindungan konsumen. Maka kalau kawan-kawan BBI ataupun para pelaku usaha di seluruh Indonesia itu memperoleh akses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan resmi yang diawasi oleh OJK, maka secara otomatis para pelaku usaha dan nasabahnya itu menjadi subjek dari perlindungan konsumen yang ada di OJK. Demikian Kak Caca yang bisa kami sampaikan. Oke, luar biasa sekali Kak Novian, sangat baru sekali ilmunya untuk aku nih, terutama nih ya, karena tadi kayak, wah ternyata banyak banget yang diawasi oleh OJK, dan ini masih dalam lingkupnya OJK. Tadi sudah sampaikan juga sama Kak Novian bahwa OJK ini mengatur dan mengawasi industri keuangan nih, kawan-kawan BBI, tentunya di Indonesia. Jadi produk-produk yang digunakan ini bisa memberikan dampak yang lebih baik ya, karena kan sudah diawasi oleh OJK dan juga memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya. Tadi sudah disebutkan ada 3 yang diawasi oleh OJK, ada yang dari perbankan, non-bank, dan juga memperkuat permodalan untuk meningkatkan produksi usahanya sendiri. Oke, terima kasih banyak Kak Novian, tadi sudah luar biasa sekali penyampaiannya. Selanjutnya mungkin teman-teman BI yang hadir, yang menonton di rumah, sekarang kita mulai masuk ke sesi refreshing terlebih dahulu nih, karena tadi sudah ada diskusi, selanjutnya kita mulai refreshing terlebih dahulu. Kita saksikan ada penampilan dari Right Shuffle Band, yang tentunya kawan-kawan BBI di sini bisa menyaksikan terlebih dahulu persembahan lagu dari pengisi acara kita hari ini. Kepada Right Shuffle Band, dipersilakan. Pusaka abadi dan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Besarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Kau ku puja, kau ku kasihi.
Okay. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan penampilan dari Red Shuffle Band tadi. Nah, sekarang kawan-kawan BBI, kita akan lanjutkan kembali nih diskusi kita dengan para narasumber yang keren banget. Yang selanjutnya akan aku coba ajak ngobrol kembali Kak Rachel dari Invina. Halo, Kak. Hai, Cak. Oke, hai Kak Rachel. Nah, sekarang sudah terlihat jelas sekali nih Kak Rachel nih. Iya, tadi agak burem-burem ya katanya ya. Gak apa-apa, ini telah semakin terlihat cantiknya, sudah terlihat jelas sekali Kak Rachel. Oke. Kan, dibilang cantik. Yap, Kak, aku mau tanya tentang gimana sih Invina dari Kak Rachel sendiri, untuk UMKM di Indonesia, bagaimana caranya ini bisa menyusun projection yang bisa membuat usaha jadi lebih bertahan lama? Iya, terima kasih Caca. Ya, kalau kita ngomongin projection, artinya di awal usaha pasti kita harus bikin namanya business plan atau rencana bisnis atau rencana anggaran gitu ya. Nah, dari situ kan kita tahu tuh, kalau kita udah tahu misalnya kita butuh biaya produksi sekian dan kita bisa menentukan harga jualnya sekian, biaya produksi itu kan elemennya adalah bahan dasar, biaya pengolahan, biaya SDM-nya berapa gitu kan. Lalu kita dapat misalnya sekian rupiah, misalnya 1.000 rupiah gitu. Nah, dari 1.000 rupiah itu berapa harga jual yang akan kita tawarkan kepada masyarakat, kepada konsumen kita gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti kita bisa membuat target. Artinya ketika kita misalnya bahan dasarnya modalnya 1.000, kita mau menjual dengan harga 2.000 misalnya ya. Nah, setelah itu kita akan tahu nih, oh target kita berarti dalam waktu 1 quarter atau 3 bulan kita harus mencapai sekian rupiah. Nah, sekarang tantangannya biasanya kalau UMKM baru itu suka bingung ya. Kalau misalnya kita punya uang 500.000 aja, kita menggunakan dana tersebut untuk biaya produksi atau biaya marketing ya. Nah, makanya projection ataupun business plan di awal itu jadi penting banget untuk kita bisa melangkah maju dan kita bisa bijaksana mengalokasikan dana-dana yang kita punya gitu ya. Misalnya contohnya kayak tadi aku bilang. Nah, kalau misalnya udah tahu nih biaya produksi sekian. Kalau kita produksi terus dan nggak ada marketingnya juga kan jadi rugi ya. Artinya kita nggak tahu nih kita mau jual ke siapa. Nah, kalau misalnya kita menambahkan dana tersebut melulu di bagian produksi tanpa menyisakan di marketing, artinya produk kita bisa nggak kejual. Nah, itu dari projection awal, business plan itu kita bikin. Jadi kita tahu dari business plan, kita tahu biaya produksi berapa, biaya lain-lainnya berapa, harga jualnya berapa, dan targetnya berapa untuk bisa jualan. Nah, termasuk biaya marketing itu di dalamnya, di situ ya, jadi biaya-biayanya. Nah, yang jadi tantangan adalah kalau misalnya sekarang itu kan biaya produksi jadi terlihat paling besar biasanya. Karena biaya marketing itu biasanya sekitar 10% sampai 20% biaya produksi itu bisa lebih dari 50% dari seluruh total biaya yang ada dalam rencana atau business plan kita kan. Nah, ketika kita mengalokasikan dana tersebut, kita mesti tahu mungkin lebih enak lagi kalau misalnya kita pisahkan jadi ini bisnis yang bahan bakunya cepat kadaluarsa atau tidak gitu. Misalnya kalau cepat kadaluarsa kan misalnya makanan, minuman gitu ya. Itu kan yang harus fresh terus kita menyediakan gitu. Tapi kalau misalnya pakaian ataupun boneka ataupun hal-hal yang berbau kering atau tas apa segala macam, saran saya untuk saat ini bikin aja sampel dulu. Karena kenapa? Kalau bikin sampel satu dibikin fotonya yang bagus, kita bisa pakai sistem purchase order, artinya kita memproduksi sesuai dengan permintaan pasar. Artinya di belakang kita akan tahu bahwa kita tidak akan mengalami biaya yang berhenti atau biaya atau dana yang berhenti itu atau dana yang mati itu dalam jangka waktu yang cukup lama karena kita nggak mengalokasikan cukup banyak di situ. Tapi tentunya kalau ngomongin soal makanan itu biasanya kita nggak bisa juga kalau cuma bikin sampel, kita kan harus bikin persiapan nih untuk sehari atau 2 hari atau seminggu gitu ya. Dalam seminggu itu apa yang bisa kita putarin cepat supaya laku barangnya gitu ya kan. Kalau enggak kan pasti ada waste-nya. Nah, lebih bagus lagi kalau ada manajemen waste-nya. Misalnya gini, kita jualan minuman gitu ya. Minuman, ternyata minumannya itu cuma bisa tahan 2-3 hari. Nah, lalu setelah itu minumannya bisa dijadiin apa? Misalnya misalnya kopi gitu ya. Oh, nanti kopinya itu mungkin bisa dijadiin ampasnya, bisa dijadiin yang lain-lain gitu. Jadi enggak ada yang terbuang. Nah, kalau misalnya tadi yang non makanan kita bikin sampel dulu aja, lalu kita bisa jual bisa jualnya dengan cara PO. Tapi untuk yang makanan kita harus bijaksana,
nanti seiring berjalannya waktu kita tahu produk mana yang laku, yang akan kita produksi lebih banyak. Yang kurang laku kita hold dulu supaya dananya tidak terbuang terlebih banyak, lebih banyak gitu. Jadi pembuatan business plan dan projections jadi sangat penting gitu, Cak. Oke, tadi kakak sempat menyampaikan ya, intinya yang pertama-tama ini adalah menyusun business plan terlebih dahulu di awal agar bisa mengetahui nih alokasi pendanaan produksinya itu dari mulai produksi sampai marketing. Terus tadi juga sempat sampaikan ada tips dari Kak Rachel, kalau misalnya membuat bisnis makanan, bikin sampel terlebih dahulu ya Kak ya. Jadi kita tahu nih pasarnya itu seperti apa dan kalau mau pemesanannya sistemnya PO gitu ya Kak Rachel ya. Betul. Oke, siap. Thank you banget ya Rachel untuk informasinya. Nah, selanjutnya aku mau masuk lagi nih ke narasumber kita yang kedua. Ada Kak Rizal. Nah, kalau tadi kan Kak Rachel dari sisi marketing juga disampaikan. Kalau Kak Rizal ini kan tadi dari nasi kapau langganan selaku penggiat usaha. Seperti apa sih Kak strategi yang diterapkan? Apalagi di bidang makanan ini saingannya kan cukup banyak ya. Nah, kira-kira dari Kak Rizal sendiri strategi apa yang saat ini diterapkan oleh tim nasi kapau langganan? Oh ya, baik Cak. Jadi kalau kita di nasi kapau langganan itu salah satu strateginya tadi benar ada yang dikatakan, ada yang dibilang oleh Kak Rachel, masalah open PO. Jadi kan kita ini kalau pernah, kalau Caca mungkin pernah ke rumah makan Padang atau di nasi kapau langganan sendiri, itu kan para tamu hadir datang ke kita itu langsung dihidangkan atau dihadirkan dengan berbagai macam menu atau masakan yang sudah kita sajikan apa namanya matang. Jadi tidak berdasarkan PO atau order baru dibuat gitu. Jadi udah matang kecuali ada beberapa menu yang fresh yang kita langsung dadakan buat. Yang seperti telur barendo atau soto Padang itu fresh. Maksudnya dalam tanda kutip bukan masih panas tapi memang baru kita buat setelah ada order. Nah strategi di masa pandemi ini kita pernah melakukan program just tip. Ya, jasa titip. Jadi kan belum ada tuh rumah makan Padang yang buka just tip. Kalau orang kan taunya just tip itu kan beli-beli barang dari luar negeri atau dari daerah, tapi barang-barang yang bukan untuk yang makanan ya, makanan jadi seperti nasi Padang gitu. Nah, kita pernah melakukan just tip karena kita juga bisnis restoran ini mulainya juga di awal pandemi, otomatis kita harus ada adaptasi dan harus ada keluar ide-ide kreatif. Salah satunya waktu itu kita pernah keluarkan program just tip. Jadi walaupun restoran kita letaknya di Kemang atau di Jakarta Selatan, kita bisa jualan di Bekasi, kita bisa jualan di Cibubur, kita bisa jualan di Depok, kita pernah juga jualan di Bogor, ke BSD, dengan cara just tip. Nah just tip ini tadi manajemen yang Kak Rachel bilang tadi, ya kita open PO. Jadi PO, jadi barang-barang yang kita just tip tadi itu udah tentunya laku, tidak akan waste, tidak akan ada sisa. Atau ya ada dengan cara juga pernah kita lakukan dan masih kita lakukan sampai sekarang walaupun udah volumenya kita kurangin karena kita udah mulai bisa dine in, itu syukur bisa ya kurang lebih hampir 50-70% dari omset kita yang dine in. Jadi open PO tadi itu bisa tentunya dengan strategi awal ada video atau ada foto yang Kak Rachel juga tadi adalah biaya marketing ya di depan itu. Jadi tentunya selain kita udah ada desain, kita juga harus budgetin dana-dana anggaran tadi itu untuk yang uji coba sampel, misalnya kayak saya sekarang ini ada sampel mau sate Padang segala macam itu, ya kita tentunya harus budgetin juga. Ya, jadi selain desain atau gambar atau video yang menarik, kita juga harus ada budgeting dan tentunya ya tadi ada program-program yang seperti open PO. Jadi tidak semerta-merta Padang itu harus datang ke restorannya gitu. Jadi kita bisa ya dalam tanda kutip seperti saya punya cabang lah di tempat lain padahal kan itu hanya just tip ya, tidak tiap hari. Jadi kos saya itu cuman hanya transport sekali jalan, cuman di sana mereka kan diuntungkan dengan cara ya itu tidak harus delivery jauh. Misalnya mereka mau pesan dari Cibubur, kalau GoSend atau Gojek kan jauh tuh jaraknya. Tapi kalau saya buka just tip di Cibubur, saya kirim makanannya satu titik di Cibubur, nanti mereka akan jemput atau mereka akan pesan GoSend ke titik temunya, akan jauh lebih murah gitu.
Jadi salah satu strategi saya itu ada juga frozen food, ada juga jualan rendang kiloan, dan ada beberapa pernah kita jual produk hampers gitu. Ya. Itu Cak, sementara yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang ditanya? Oke, luar biasa. Ini tadi seru banget ya membuka layanan Just Tip nih dengan cara open PO ya Kak. Jarang sekali aku benar-benar baru pertama kali dengar Just Tip nasi kapau ini Kak. Sudah lama kah mulainya? Sudah. Waktu itu kita pernah buka juga Jakusa, jasa titip buka puasa. Oke, Udah. memang tidak tiap hari atau tidak tiap minggu, tidak tiap bulan ya. Kalau memang lagi ada ya omset dine-in-nya turun, kita langsung tawarkan di Instagram biasanya dari admin kita nasi kapau langganan. Okay. Itu aja. Nah betul ya, tadi juga sempat disampaikan yang paling penting juga kalau misalnya mau buka Just Tip ini marketingnya juga harus dipush nih supaya nanti pelanggan bisa melihat dari sosial media kita juga sudah lengkap gitu ya Kak ya. Betul. Informasinya. Oke, terima kasih Kak Riza atas informasinya nih, luar biasa. Aku sekarang mau coba masuk ke narasumber kita yang ketiga, ada Kak Novian. Halo Kak Novian. Halo Caca. Oke, halo Kak. Nah ini ada pertanyaan untuk Kakak. Setelah kemarin ini yang ramai banget ya Kak, kasus pinjol-pinjol ilegal yang cukup meresahkan masyarakat lah. Nah ini boleh nggak sih dari Kakak dibagikan tips untuk UMKM dan juga pelajar yang ada di webinar ini, gimana caranya sih untuk bisa mengakses permodalan yang aman dan juga pastinya legal? Oh iya, terima kasih Caca. Jadi memang pinjol ilegal ini sudah menjadi isu secara nasional dan bahkan Pak Presiden sendiri, bahkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri Koordinator juga menyimak dan memperhatikan permasalahan ini sehingga kita juga mengambil respon cepat terhadap permasalahan pinjol-pinjol ilegal ini. Tentunya dengan bersinergi bersama-sama dengan instansi-instansi yang berwenang. Nah, kalau ditanya seperti apa sih kemudian cara-cara ataupun upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar kemudian aset permodalan yang kita coba ingin dapatkan itu aman dan legal. Nah, sebenarnya sih kalau dari kami di OJK, kita membuka sebuah kanal informasi yang kita di kontak 157. Jadi kontak 157 ini bisa diakses oleh kawan-kawan BBI semua di seluruh Indonesia ataupun seluruh para pelaku usaha untuk mengetahui seperti apa legalitas ataupun terdaftar atau tidak nih perusahaannya di OJK. Kemudian kalau untuk mudahnya juga bisa diakses ke WhatsApp nomornya 081-157-157-157. Nah ini cara-cara praktis yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan BBI ataupun seluruh para pelaku usaha di Indonesia untuk mengakses seperti apa nih legalitas daripada perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk untuk kita mendapatkan akses pinjaman. Nah kemudian juga kalau kita nanti di dalam konteks pinjol ilegal ini, sebenarnya kita dari OJK itu sudah mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi ciri-ciri daripada pinjol ilegal. Yang jelas yang pertama adalah mereka itu tidak terdaftar di OJK. Jadi makanya untuk memastikannya tadi kawan-kawan BBI semua bisa mengakses ke kontak 157 yang ada dimiliki oleh OJK atau datang ke kantor OJK setempat. Kemudian juga dari sisi perhitungan suku bunga dan sebagainya itu tidak jelas. Nah ini sehingga nanti kita kontraknya itu kita tidak jelas kontraknya seperti apa. Nah ini yang perlu diwaspadi, kalau sudah tidak jelas itu bisa jadi ciri-ciri dari pinjol ilegal. Kemudian juga data-data kita itu diakses secara leluasa oleh pinjol-pinjol tersebut. Makanya OJK mengatur sedemikian rupa, kita punya istilahnya tuh ini, ingat ya. Kalau pinjolnya itu resmi dan terdaftar di OJK, biasanya kita hanya memberikan akses kepada perusahaan pinjolnya itu dengan tiga hal saja. Camilan. Nah, apa itu camilan? Kamera, mikrofon, dan location. Jadi mereka tidak bisa mengakses kontak kita, nggak bisa. Jadi perusahaan pinjol-pinjol yang legal, yang resmi, dia hanya bisa mengakses kamera kita, hanya bisa mengakses mikrofon kita dan lokasi kita. Sehingga kita singkat dengan nama camilan, itu untuk memudahkan proses identifikasi. Nah kemudian juga, yang juga tidak kalah penting kalau kita ingin memberikan rasa aman terhadap perusahaan-perusahaan yang kita ingin yakin bahwa adalah kita juga harus mempelajari secara betul-betul. Misalnya kalau tadi itu pinjol ya, kalau kemudian kita bertransaksi atau meminjam uang di bank, maka kita harus benar-benar mempelajari kontraknya seperti apa, perjanjiannya seperti apa, sehingga nanti kita tidak terjebak dengan hal-hal yang
yang sekiranya kita kurang berkenan. Dan kita juga harus benar-benar memahami seperti apa risikonya, seberapa besar biayanya. Nah, ini penting agar nanti kita bisa tahu, jangan sampai nanti pinjaman yang kita sudah dapat itu ternyata biayanya sangat besar, sehingga bukannya uangnya kita peroleh untuk mengembangkan usaha, malah untuk lebih banyak mengeluarkan biaya daripada daripada yang dimunculkan, yang muncul daripada persyaratan dari kita meminjam itu. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah pesan dari kami dari OJK yang sering juga kita temukan, gunakanlah pinjaman itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kita perlu itu untuk mengembangkan usaha, artinya kita harus gunakan itu untuk yang hal-hal yang produktif. Jangan kemudian kita sudah dapat uang pinjaman, malah kemudian kita alokasikan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Tadinya mau beli bahan baku untuk mengembangkan usaha nasi kapau, katakanlah seperti Kak Rizal, tiba-tiba kita karena sudah pegang uang banyak, malah tergiur buat beli mobil, atau buat beli kendaraan, atau buat beli gadget-gadget yang lagi hits misalnya. Nah, ini yang perlu dipahami juga oleh para pelaku usaha atau kawan-kawan BPI. Jadi kalau kita ingin pinjam, kita harus pahami betul kebutuhan kita itu seperti apa. Jangan sampai kita melakukan penyalahgunaan terhadap pinjaman itu. Kalau dalam istilah kita itu kita kenal dengan istilah side streaming. Jadi kalau kita mau pinjam untuk usaha, atau kita gunakan untuk keperluan pribadi. Nah ini yang bisa kami sampaikan, Caca. Dan yang tiga tidak kalah penting juga ini. Kadang-kadang kita pernah menerima SMS pinjam atau menerima WA pinjam uang pada kami dengan syarat yang mudah ataupun syarat yang murah. Nah, kita harus pahami yang namanya kita pinjam itu itu tidak dibebani biaya di awal. Itu penting itu. Jadi kalau ada pihak-pihak yang minta biaya di awal atau dibayar di muka untuk biaya-biayanya, itu bisa diidentifikasi atau bisa disinyalir mereka itu ilegal atau berusaha tipu-tipu. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kadang banyak ya masuk SMS ke kita, pinjam, kemudian WA. Nah, ketika kita tanya atau kita telepon, kita hubungi, dia minta bayar duluan nih buat memuluskan pinjaman. Nah, itu jangan pernah dikabulkan, karena tidak pernah ada pinjaman-pinjaman ataupun akses permodalan, baik itu di perbankan, non-bank maupun di pasar modal sekalipun, itu minta biaya di awal, nggak ada. Jadi ketika sudah jelas, akadnya sudah jelas, kontraknya sudah tanda tangan, baru kemudian muncul biaya-biaya yang perlu kita bayarkan, dan itu sudah resmi gitu. Nah, ini yang perlu juga kami informasikan agar masyarakat dan kawan-kawan BBI semua bisa lebih paham terkait dengan akses permodalan ini. Demikian Caca yang bisa kami sampaikan. Oke, wah, ingat tuh teman-teman BBI ya, caranya bisa kontak ke 157 atau bisa menghubungi nomor WhatsApp di 081-157-157-157 untuk bisa tracking nih kira-kira apakah perusahaan ini diawasi oleh OJK atau tidak, legal atau tidak gitu ya Kak ya. Dan tadi jangan lupa camilan yang bisa diakses itu oleh perusahaan, kamera, mikrofon, dan location. Jadi nggak bisa akses kontak nih teman-teman BWI. Boleh langsung diingat-ingat aja nih supaya nanti kita nggak lagi jadi korban pinjol-pinjol yang meresahkan itu ya Kak ya. Yang ternyata bisa sampai sekarang jadi isu nasional ya Kak yang dibahas juga. Okay. Ya benar, jadi itu sudah jadi isu nasional yang dibayar. Dan bahkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Pak Wimbo Santoso menyampaikan kepada masyarakat, kalau sudah terlanjur terjebak dalam pinjol ilegal, ya sudah, nggak usah bayar. Dia menyampaikan begitu. Okay. Karena kan ilegal ya, ilegal. Jadi biar ada efek jera juga, tidak ada lagi orang-orang yang kemudian berusaha di hal-hal yang ilegal seperti itu. Jadi kalau memang dia mau pinjaman online, daftar dong ke OJK gitu. Jadi biar bukan hanya jadi pelaku usahanya itu jera gitu. Kalau dia ilegal, malah takutnya nggak dibayar oleh masyarakat nih. Jadi kita harus kampanyekan hal itu, dan kita ingin sampaikan di kesempatan ini kepada kawan BPI semua, kalau sudah terlanjur minjam di pinjol ilegal, udah, nggak usah bayar, nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu. Sip, not like itu kawan-kawan BPI. Kalau sudah terlanjur dan ternyata malah bunganya besar sekali, ya udah, nggak usah dibayar, biar nanti yang ilegal ini juga jera sendiri ya Kak ya. Karena benar-benar. Benar sekali. Kan? Oke, wah terima kasih banyak ini Kak Novian atas ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman BBI. Selanjutnya, teman-teman, kita sudah akan memasuki sesi Q&A, sesi tanya-jawab dengan pertanyaan yang akan diambil dari komentar YouTube. Aku akan ambil dua pertanyaan nih.
Mungkin boleh ditayangkan pertanyaannya. Jadi nanti akan ada dua pertanyaan yang nantinya pertanyaan terbaik akan mendapatkan goodie bag dari Jamu Delicious. Nah, keren banget kan nonton webinar gratis, bisa dapat goodie bag dari Jamu Delicious. Dan nanti kita akan tengah-tengah juga ada kuis nih, luar biasa. Kalau misalnya kuisnya teman-teman juga bisa semakin aktif dan ternyata nilainya tertinggi, masuk ke podium, nanti dapat hadiah juga dari teman-teman Kemendikbud ini. Oke, ada pertanyaannya dari Rosmala Dewi. Bagaimana cara menjawab keinginan pasar di tengah pandemi ini? Oke, pertanyaan pertama aku langsung tanyakan kepada Kak Rizal. Boleh Kak? Dan Kak Rachel nanti boleh jawab juga. Oh iya. Nih, makasih dari Rusmala Dewi. Bagaimana cara menjawab keinginan pasar di tengah pandemi ini? Ya, seperti yang tadi awal saya ceritain ya, Cah. Kita itu bisa berinteraksi dengan konsumen atau pelanggan itu dengan story yang kita buat gitu. Jadi kita bisa aja, ya tapi di awal kita tentunya harus melakukan research ya. Research dan market segmen kita tuh apa gitu. Dan produk yang mau kita jual tuh apa. Tapi di kala pandemi ini kan, tentunya kita nggak mau melakukan kesalahan dalam tanda kutip, jangan sampai udah kita survei dan kita research, kita pas menjual mengeluarkan produk itu gagal gitu, tidak terlalu maksimal gitu penjualannya. Ya tadi cara satu caranya yang sudah saya sampaikan adalah membuat story atau kita lemparkan kembali ke netizen dengan cara, kan kalau di Instagram tuh kan kita bisa Q&A juga bisa, kita bisa ada kayak opsi voting ya kan. Misalnya saya ini mengeluarkan sate Padang nih dengan partner saya Kemal, dia sudah melemparkan story-nya apakah mau daging aja atau mau ada jeroannya misalnya. Kalau di Padang itu kan ada lidah, ada dari usus, ada daging aja gitu atau mau ada yang lemaknya aja gitu. Nah, itu story itu kan bisa kita buat dan hasilnya bisa kita rekap, bisa kita jadikan data. Karena netizen itu kan tidak hanya satu jawaban. Kadang-kadang dia jawab terus dia komen lagi gitu atau jawabannya malah panjang gitu. Jadi bisa aja dia repost atau dia jawab dengan pilihan-pilihan yang tadinya kita nggak kepikiran jadi kepikiran gitu. Nah, jadi menurut saya di masa pandemi ini kita harus hati-hati memang mencari keinginan masyarakat dan tentunya nanti pas launching produk insya Allah langsung maksimal atau minimal tidak rugi lah gitu. Itu Cak kalau saran dari saya. Oke, siap. Berarti intinya tetap interaksi dengan netizen dan pelanggannya melalui sosial media ya Kak ya, supaya tetap ada ikatan nih dengan teman-teman yang dengan pelanggannya gitu. Oke, nah pertanyaan berikutnya masih sama pertanyaannya, tapi aku mau tanyakan kepada Kak Rachel. Boleh langsung dijawab Kak Rachel? Pertanyaannya sama Kak, bagaimana cara menjawab keinginan pasar di tengah pandemi ini? Halo, Kak Rachel. Halo, Kak Rachel. Apa suaraku sudah masuk? Halo, Kak Rachel. Sudah masuk ya suaraku? Oke, sepertinya Kak Rachel masih terganggu jaringan ya. Kita boleh langsung lanjut aja nih ke pertanyaan kedua. Akan aku sampaikan pertanyaannya untuk Kak Novian. Nah, pertanyaannya ini dari Andi Angkasa Putra. Kepada Kak Novian Suhardil, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan apabila menerima pesan teror dari pinjol ilegal yang tak tahu nomor kita dipakai sebagai nomor darurat? Wah, ini bisa langsung dijawab nih Kak Novian nih pertanyaannya. Terima kasih, Kak.
Baik, terima kasih Caca. Dan juga tadi di kolom chat saya lihat banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan tentang pinjol ilegal ini, karena memang sepertinya kita banyak berinteraksi dengan gadget kita, dan kemudian juga kita kadang warawiri ya di SMS ataupun di WhatsApp kita ataupun di akun-akun medsos kita itu penawaran-penawaran mengenai pinjol ilegal, sehingga memang itu terkadang memang meresahkan jadinya. Nah, berkenan tadi yang ditanyakan oleh Bang Andi ya, itu sebenarnya ketika sudah terlanjur ya tinggal sebenarnya sih gampang. Jadi kita sudah pernah juga berdiskusi dengan pihak kepolisian dalam hal ini. Sebenarnya gampang saja. Jadi kita tinggal blokir saja nomor itu. Karena ya tentunya kita memang tidak ingin ya kita jadi privasi kita terganggu. Jadi tinggal kita blokir. Dan kalaupun memang memang merasa resah atau terganggu, nanti teman kawan-kawan BBI ataupun rekan-rekan semua yang ada yang mengikuti webinar ini juga bisa nanti menyampaikan informasi itu ke pihak kepolisian lah, sehingga memang itu adalah ranah dari bapak-bapak kita di kepolisian berkenaan dengan teror-teror seperti itu, karena itu kan ada tindak pidana ya yang dilakukan ya, jadi itu tidak masuk ke ranahnya di OJK. Nah, itu yang bisa saya respon ya, Caca ya. Oke, siap, terima kasih. Nah, ini untuk teman-teman BBI tadi sudah disampaikan yang kepada Kanovian ya, intinya tetap bijak untuk memilih nih kira-kira apa saja perusahaan yang sudah legal dan diawasi oleh OJK. Tadi juga sudah disampaikan bisa menghubungi 157 atau nomor WhatsApp yang tadi 081-157-157-157. Nah, selanjutnya karena kita sudah selesai nih Kak, sudah ada dua pertanyaan dari netizen yang menonton saat ini di YouTube. Selanjutnya aku akan simpulkan terlebih dahulu beberapa penyampaian materi dari narasumber kita yang saat ini. Yang pertama dari aku, intinya kita tetap harus menggunakan narasi yang bisa membantu konsumen untuk lebih mengenal produk kita, jadi jangan hanya narasi marketing. Selanjutnya tadi kalau dari Kak Rizal, harus membangun ikatan emosional dengan para followers di Instagram dan sosial media supaya nanti bisa ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam penyusunan strategi bisnis kita. Nah, kalau tadi dari Kak Novian selaku kepala bagian pengawasan di OJK, intinya kita harus tetap bijak memilih apa saja sih perusahaan yang sudah legal dan diawasi oleh OJK, dan jangan lupa tadi ada tipsnya, namanya tadi apa, tipsnya camilan ya. Jadi akses dari perusahaan itu hanya bisa mengakses kamera, mikrofon, dan juga location. Nah, kurang lebih seperti itu kawan-kawan BBI yang tadi sudah disampaikan dan sudah aku rangkum dalam sesi diskusi kita hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kuis nih, yang mana selanjutnya sesi kuis ini nggak kalah menarik di mana untuk teman-teman BBI dimanapun berada, karena kita sudah menyiapkan kuis bagi peserta lengkap dengan hadiahnya, juga tentunya tersedia saldo GoPay sejumlah Rp100.000 bagi 3 orang peserta yang bisa menjawab kuis dengan benar. Juga ada merchandise untuk 7 orang juara harapan beserta dengan skor di urutan keempat sampai 10 tertinggi. Oke, sebelumnya aku boleh mengarahkan teman-teman semua untuk bisa membuka website kahoot.id. Kemudian silakan masukkan kode game yang tertera pada layar. Dan dipastikan nih untuk teman-teman memasukkan nama aslinya sehingga bisa lebih mudah diambil hadiahnya untuk teman-teman panitia nanti. Oke, yuk. Boleh langsung dimasukkan. Ini dia kodenya 7197416. Silakan dibuka kahoot.id. Dan masukkan nama asli sehingga nanti kita bisa lebih mudah ya trackingnya. Ada Mimin Kartika, oke. Ahmad Ihsan sudah masuk di layar saya, sudah terlihat. Fahmi Nur, Andi Angkasa, Hanan Nafisah. Siapa lagi yuk? Ayo yuk, rame-rame yuk. Siapa yang mau dapat GoPay 100.000, ada yang mau dapat merchandise juga, boleh langsung ikutan kahutnya. Langsung dikirim merchandise-nya ke rumah masing-masing. Jangan lupa pinnya 7197416. Luar biasa nih, sudah banyak. Ada berapa peserta ya? 22 peserta. Yang terbaru ada Seftiani, Andre. Ayo, mangga yuk. Langsung kita join ke Kahoot-nya. Oke, jangan lupa dimasukkan kodenya ini 7197416 dan nanti kita akan memberikan hadiah utama
untuk 3 orang pemenang sejumlah Rp100.000 akan ditransfer melalui GoPay, dan juga yang menjawab kuis dengan benar akan mendapatkan merchandise untuk 7 orang juara harapan. Jadi peserta dengan skor di urutan keempat sampai 10 tertinggi akan mendapatkan merchandise. Untuk 1 sampai 3 akan mendapatkan GoPay Rp100.000 dan juga merchandise. Luar biasa. Oke, sudah ada 35 yang tergabung. Kuisnya ini nanti akan seputar materi yang sudah disampaikan ya teman-teman BBI. Jadi nggak akan jauh-jauh, kalau misalnya tadi memperhatikan pasti bisa jawabnya. Yap, 7. Sudah ada 35 yang tergabung. Oke, kita langsung mulai aja kuisnya. Kuis seputar webinar dan Gernas BBI. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari OJK? Ayo, yang mana nih kawan-kawan BBI ini? Kepanjangan dari OJK. Ini seharusnya tadi kalau misalnya mendengarkan tahu nih ya. 13, 12, 11. Yuk, 37 yang sudah menjawab. Oh, berarti sudah semuanya menjawab ya. Ah, 38. Oke. Okay. Apa kepanjangan dari OJK? Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan? Luar biasa. Dan ternyata mayoritas menjawab benar ya. Oke, Indah memimpin dengan skor 970. Yeay! Selamat Indah, disusul oleh Ade Yusuf dan juga Rafli Pambudi. Luar biasa. Pertanyaan kedua, kapan nasi kapau langganan didirikan? Yuk, bangga, dijawab. 7 Maret 2020, 21 April 2018, 1 Januari, atau 14 Februari? Yo, Mangga langsung dijawab yuk. 7 Maret 2020, yeay, 18 orang benar. Selamat kepada Indah dengan poin 1894 masih memimpin, dan Rafli Pambudi dengan 1894. Oke, pertanyaan berikutnya. Moderator hari ini berasal dari Centennials, benar atau salah? Ayo! Saya dari mana? Apakah saya benar dari Centennials atau bukan? Kalau bukan, dari manakah saya berasal? Oke, wah luar biasa. 33 menjawab benar dan ternyata jawabannya adalah saya dari Centennials. Kita lihat siapa pemimpin. Wah, luar biasa nih, Rafli Pambudi naik menjadi poin 1. Dan yang kedua ada Inda dengan skornya 2851, disusul dengan Ahmad Ihsan. Lanjut, kita menuju pertanyaan berikutnya. Berapakah nomor kontak OJK? Yuk, nomornya berapa nih? 123, 147, 157, atau 119, atau 911? 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 157 dengan total 29 orang menjawab benar. Keren banget nih ternyata peserta webinar hari ini. Dan masih dipimpin oleh Rafli Pambudi, disusul dengan Indah. Dan yang ketiga ada Ahmad Ihsan, luar biasa sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini true false ya. Menurut Kak Rachel, business plan yang matang sangat penting bagi... Oke, jawabannya apa nih? Oke, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi langsung dijawab dengan benar supaya bisa push skornya. Luar biasa, ternyata benar semua jawabnya ya, 39. Dan siapakah yang ketiga? Ada Fahmi Nur A, urutan kedua ada Inda, dan urutan pertama kita siapa? Yeay, selamat kepada Rafli Pambudi, Inda, dan juga Fahmi. Jangan lupa untuk klaim hadiahnya ya. Nanti ada informasi untuk
teman-teman sampaikan bahwa teman-teman adalah pemenang dari kuis hari ini dia. Bisa formatnya kirim dengan format nama, underscore urutan, underscore screenshot layar akhir Kahoot, kirim ke 0895-3938-52541 dengan Kak Devita. Oke, jangan lupa dicatat nomornya dan ditampilkan screenshot layarnya ya. Ini dia, 10 orang yang menjadi pemenang pada kuis Kahoot kita hari ini. Selamat, yeay. Jangan lupa di chat Kak Devitanya ya untuk bisa klaim hadiahnya. Dan untuk 3 orang pemenang tadi yang tadi ada di podium akan mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp100.000. Yeay. Selamat, teman-teman. Jangan lupa ya di chat Kak Devitanya. Oke. Nah, tadi kita sudah selesai bermain Kahoot ya, luar biasa. Setiap sesi ini memang teman-teman penonton sangat antusias sekali karena memang games-nya juga berkaitan dengan materi yang disampaikan, dan untuk selanjutnya pastinya karena ada hadiahnya juga nih, dan tentunya hadiahnya juga bagus-bagus teman-teman. Nanti silahkan dilihat aja merchandise yang dikirimkan oleh Kemendikbudristek. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ya, teman-teman peserta dan juga narasumber. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber kita pada sore hari ini. Ada Kak Rachel dari Invina, Kak Rizal dari Nasi Kapau Langganan, dan juga Kak Novian dari Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih kakak-kakak sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya kak ya. Amin. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Caca, terima kasih semua. Yeay. Kak Rizal, Kak Rachel. Terima kasih juga nih kepada seluruh peserta kawan BBI yang sudah bergabung di kanal YouTube Mitra Studi Kemendikbud. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada para pimpinan, panitia, tim dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan juga tolong catat ya, teman-teman dan Bapak Ibu, masih ada episode seri webinar selanjutnya nih dengan topik menarik lainnya. Jadi silahkan di like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi pada channel YouTube Mitra Studi Kemendikbudristek. Sebelum saya tutup sesi sore kali ini, nanti untuk narasumber akan mendapatkan goodie bag dari Jamu Delicious. Jadi untuk kakak-kakak narasumber, ditunggu saja kirimannya dari Jamu Delicious ya kak ya. Dan juga untuk menutup sore kali ini, akan dihibur sekali lagi oleh penampilan dari Right Shuffle Band untuk menutup sesi webinar kita pada sore hari ini. Saya Kofifah Syarosyadi selaku moderator mengaturkan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan di hati. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bagaimana mestinya membuatmu jatuh hati ke juta puisi yang ingin ku membalas cintaku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku rela hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku. Hentikan denyut nadi jantungku, tanpa kau tahu betapa suci hatiku untuk memilikimu. Adakah keikhlasan dalam tahu jiwamu mengaku menjarkanmu bahasa perasaan ke hatimu. Tak lagi
terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku? Hentikan denyut nadi jantung. Ku singgahi